taklim pagi ini dengan kajian kitab suci Al-Qur'an, yaitu dengan referensi tafsir Jalalain. Kita lanjutkan ayat 140 dari surat An-Nisa dan seterusnya. Ayat ini menceritakan, menyampaikan, memberikan pengertian kepada kita supaya kita hati-hati terhadap orang-orang munafik, karena bahwa munafik itu satu kapling dengan orang kafir di dalam neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadirin jamaah taklim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Krial Pak Wangi 1 Sepatan Timur Tangerang Banten, semuanya yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, semoga senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat wal afiat, panjang umur, bisa hadir kembali untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan taklim di pagi ini. Walaupun kondisinya hujan, angin, tetapi Allah masih membimbing kita untuk berangkat ke rumah Allah, untuk menghidupkan masjid, meramaikan masjid. Semoga kita senantiasa dihidupkan oleh Allah, hati kita, keluarga kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu patutlah kita mengucapkan kalimat syukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah berkenan melimpahkan nikmat-Nya yang lain kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjutkan taklim pagi ini dengan kajian kitab suci Al-Qur'an, yaitu dengan referensi tafsir Jalalain. Kita lanjutkan ayat 140 dari surat An-Nisa dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله
إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستخبذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم وقد nazala dan sungguh telah Allah menurunkan lafal nazala bil bina'i lil fa'il boleh mabni fa'il itu mabni maklum ini dalam kalau dalam pelajaran sorof apa itu bacaan aslinya gitu ya, bacaan aslinya nazala nazala dari lafal nazala kemudian menjadi nazala ini kalau dalam pelajaran sorof adalah apa tambahnya tasdid wal maf'ul dan mabni maf'ul mabni maf'ul itu mabni majhul mabni majhul itu dhamma awwaluhu wa kusira ma qabla al-akhir kalau fi'il madhi ay nuzila boleh dibaca nuzila boleh dibaca nazala tapi kalau dalam bacaan Al-Qur'an untuk baca salat tetap harus dibaca aslinya seperti lafal bismillahirrahmanirrahim ya bismillahirrahmanirrahim itu boleh dibaca bismillahirrahmanirrahimu nah tapi harus tahu kedudukannya gitu Pak ya bismillahirrahmanirrahim boleh tapi asal tahu kedudukannya tapi kalau untuk bacaan sholat harus bismillahirrahmanirrahim Manirrahim gitu ya. Waqad nazzala dan Allah telah menurunkan idza sami'a alaikum atas kalian fil kitabi di dalam kitab ayil Quran fi suratil an'am Allah telah menurunkan kekuatan buat kalian apa itu kekuatan apa berupa Al-Qur'an ayat dalam Al-Qur'an fi suratil an'am di dalam surat al-an'am nah karena surat apa ayat 140 ini sama surat al-an'am ayat
68 itu redaksinya beda tapi isinya sama. Nah, kandungannya sama. Kandungannya sama, yaitu tentang apa? Menceritakan ayat ini, menceritakan, menyampaikan, memberikan pengertian kepada kita supaya kita hati-hati terhadap orang-orang munafik, karena ayat ini, dalam kandungan ayat ini menyampaikan bahwa munafik itu satu kapeling dengan orang kafir di dalam neraka. Oh, berarti orang munafik dan kafir posisinya sama. Posisinya sama dalam menerima ancaman dan azab dari Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Untuk itu Allah telah memberikan kekuatan kepada kita berupa kitab suci Al-Qur'an. An idza sami'tum, dalam surat Al-Munafik, nanti kita bacakan dalam surat Al-An'am. An idza sami'tum, an mukhaffaf, an mukhaffafatun, utai lafal an itu mukhaffafatun mukhaffafa, maksudnya mukhaffafa itu annya maknanya nunnya sukun, kalau di tajitin anna jadi musaqqala. Wa semua mahdhufun ay annahu, isimnya an dibuang kemudian ay annahu, sesungguhnya idza sami'tum ayatillah, ketika kalian mendengar ayat-ayat Allah dimanapun berada. Idza sami'tum ayatillah, ketika kalian mendengar ayat-ayat Allah, ayat Quran, yukfaru biha, kemudian ayat tersebut diingkari, wa yustahza'u biha, dan dilecehkan. Nah, ini gambarnya apa? Kalau kalian kalau kalian mendengar ayat-ayat Allah itu dilecehkan, diingkari, di manapun kalian berada, fala taqudu ma'ahum, maka kalian jangan duduk bersama mereka, ayil kafirin wal mustahzi'in, bersama dengan orang-orang kafir yang melecehkan, memperolok-olokkan Al-Qur'an, menertawakan Al-Qur'an. Hatta yahudu, sehingga mereka memasuki fi hadisin ghairi, dalam obrolan-obrolan yang lain. Nah, jadi seandainya kalian mendengar orang memperolok-olok Al-Qur'an, menertawakan Al-Qur'an, atau gampang bahasa yang apa? Bahasa yang paling apa itu, merendahkan Al-Qur'an, melecehkan Al-Qur'an. Kalau kita mendengar atau bahkan melihat langsung, fala taqutu ma'ahum, dengan ikuti mereka. Dalam posisi apapun, umpamanya ada majelis di situ mentawakan Quran, mengingkari Quran, melecehkan Al-Quran, melecehkan agama Islam, fala taqutu ma'ahum, jangan ikuti mereka. Jangan ikuti mereka. Karena apa? Innakum idam misluhum fil ismi. Karena sesungguhnya kalau kamu mengalami hal seperti itu, misluhum fil ismi, kamu mendapatkan dosa. Mendapatkan dosa. Ini termasuk ayat ini sekaligus menjadi dalil bahwa orang Islam masuk ke tempat ibadah non muslim dengan tujuan mengikuti ibadah, ini dosa besar. Dosa besar, Pak ya. Kalau masuk ke tempat ibadah mereka dengan tujuan tidak seperti itu, contoh umpamanya, oh kita lagi kerja, tak ada lagi tugas, itu gak jadi masalah. Kalau
masuk ke tempat ibadah mereka, mengikuti acara ibadah mereka. Nah, mengikuti acara ibadah mereka. Itu fa innakum idzam mithluhum fil ismi. Dosa besar, enggak boleh. Ya. Kemudian sekaligus menjadi dalil ayat ini apabila kita mendengar orang-orang lagi membicarakan hal-hal yang memanggil perbuatan dosa, contoh dalam obrolan itu ada orang di antara kita itu lagi apa? Ngomongin orang, gosipin orang, gosipin orang. Tinggalkan. Kalau kita masih tetap duduk di situ, innakum idzam mithlum fil ismi, kita mendapatkan bagian dosa. Bagian dosa. Caranya gimana untuk menghindari? Farji minhum, tinggalkan tempat itu. Hatta yahudu fi hadisin ghairi. Hatta yahudu fi hadisin ghairi, sehingga dalam obrolan itu memasuki apa? Obrolan yang lain. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jannama jami'a. Innallaha, sesungguhnya Allah iku jami'ul munafiqina, mengumpulkan, menghimpun orang-orang munafik, wal kafirina, dan orang-orang kafir, di mana fi jahannama, di neraka jahannam jami'a semuanya. Karena ancamannya, karena itu perbuatan orang-orang munafik. Orang munafik dan orang kafir dihimpun dalam neraka yang sama. Bahkan orang munafik itu ancamannya lebih berat. Karena apa? Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Orang munafik tempatnya apa? Fit darki, di dalam darkun itu apa? Kamar asfali yang paling bawah. Kamar yang paling bawah, kapling yang paling bawah. Ini paling apa? Paling susah, paling berat. Kama ijtama'u, sebagaimana mereka berkumpul fit dunya, di dunia al kufri wal istihza, bersama orang-orang kafir yang apa, melecehkan Al-Qur'an. Jadi ini hukumannya. Jadi hukuman di akhirat, orang yang melecehkan Al-Qur'an akan, jadi kalau secara hukum agama, orang yang melecehkan Al-Qur'an mereka adalah berarti apa? Murtad. Orang murtad dalam hukum Islam itu hukumannya apa? Harus dimatiin, harus dibunuh. Orang melecehkan Al-Qur'an itu ancamannya neraka jahanam. Gampangnya seperti ini, Pak. Kalau kita dihukum yang bukan negara, bukan Islam, orang melecehkan sesama manusia, apa hukumannya? Oh, berat. Kayak kemarin, peristiwa kemarin, gara-gara dituduh melecehkan seorang wanita, sehingga terjadi pembunuhan. Tapi orang yang melecehkan Al-Qur'an, melecehkan agama, dianggap enteng saja. Nah, untuk itu, apabila terjadi seperti itu, orang-orang yang melecehkan Al-Qur'an dalam bentuk apapun, orang melecehkan apa, menghina Al-Qur'an, baik itu bacaannya, orang baca Al-Qur'an kemudian apa, dibikin-bikin seenaknya, walaupun dalam bercandaan, jangan sampai, walaupun dalam bercandaan, maupun yang dilecehkan, yang direndahkan itu mushafnya direndahkan, dilecehkan, dibakar, aduh, masya Allah, kemudian dibuang di tempat sampah. Nah, sekarang apa, supaya apa,
itu apa, demi popularitas supaya terkenal. Wah, membuat hal-hal seperti itu divideokan demi konten. Itu mereka ingin terkenal. Ingin terkenal. Sekarang zamannya apa? Terkenal itu mudah. Gampang, 1 menit, 2 menit buat sesuatu yang aneh, videokan, masukin YouTube, terkenal ya Pak ya. Tuh zaman sekarang. Memang dari zaman dulu juga ada. Kalau kalian pengen terkenal, apa itu kalimatnya? Loh, kencingin sumur zam-zam, kau akan terkenal. Bul ala zam-zam, fatu arof, kencingin air zam-zam. Siapa yang nggak tahu air zam-zam? Sumur zam-zam itu adalah apa? Di situ menyimpan air yang hebat, dan itu menjadi oleh-oleh seluruh umat muslim ketika berangkat haji dan umroh. Kencingin, wah, faturoh, kau akan terkenal. Bukan hanya terkenal di negara Arab, tapi terkenal di seluruh dunia. Pengen terkenal tapi berbuat yang negatif. Kalau pengen terkenal, buat yang positif. Mungkin kita ingat apa, Gus Dur Pak ya. Siapa enggak kenal Gus Dur Pak ya? Gus Dur termasuk pribadi saya juga termasuk apa fan terhadap almarhum Gus Dur ya, Allah yarhamhu. Ketika masih jabat presiden, nah ini termasuk hal yang aneh tapi positif Pak ya, ketika Gus Dur masih menjabat presiden itu ceritanya, ketika mendapat undangan di daerah Malang Jawa Timur, kemudian dalam rombongannya, tentunya rombongannya namanya presiden kan dikawal dan bawa rombongan, di tengah jalan ada tukang ibu-ibu jual durian. Pak, berhenti sebentar, sopirnya disuruh berhenti. Sopirnya berhenti, tentunya rombongan yang lain ikut berhenti Pak ya, ikut berhenti. Bu, beli durian. Ambil, beli durian 2. Setelah ambil durian 2, dibayar. Setelah dibayar, bilang sama supirnya, Pak, tolong ambil uang di amplop, diambil tuh kasih ibu ini semua. Kasih ibu ini semua. Loh, supirnya kan kaget. Masa beli durian 2, uang di amplop? Pak, uang di amplop itu 10 juta. Masa suruh kasih semua? Udah, kasih aja. Sopirnya enggak berani bantah, akhirnya dikasih semua. Sopirnya sambil terbengong, masa beli durian 2 dibayar pakai uang amplop 10 juta? Udah, kasih aja. Setelah dikasih, tentunya si ibu-ibu tadi yang jualan durian betul-betul terima kasih dan bersimpuh di depan Gus Dur. Terima kasih Pak Dur, terima kasih Gus Dur. Pokoknya ucapan yang tidak bisa digambarkan. Enggak bisa digambarkan. Kemudian si ibu tadi dibisikin sama sopirnya, "Bu, itu uangnya 10 juta kok." Alhamdulillah Allah mengirimkan malaikat lewat Gus Dur. Kenapa? Saat ini anak saya lagi sakit di rumah sakit, nggak bisa dibawa pulang kalau nggak dibayar dengan uang 10 juta. Loh, itu aneh nggak Pak? Berarti apa, seakan-akan Allah menurunkan apa, mukjizat, menurunkan keanehan yang terjadi pada orang itu tadi dan Gus Dur. Nah, itulah aneh tapi yang membawa positif. Nah, itu bagian daripada apa? Bagian daripada sekilas cerita. Jadi orang-orang yang membuat aneh yang sekarang demi apa? Popularitas, demi konten, dan itu semua karakter daripada orang-orang munafik. Orang munafik
dalam ayat Al-Quran itu lebih bahaya daripada orang-orang kafir. Orang munafik itu lebih bahaya daripada orang-orang kafir. Orang munafik itu digambarkan mereka itu mempunyai apa? Ada yang mengatakan mempunyai apa? Dua wajah, dua muka. Ada yang mengatakan orang munafik itu mereka mempunyai dua pedang. Pedang yang satu untuk membela agama, pedang yang satu untuk apa? Menikam umat muslim. Yang satu untuk membela agama, tapi itu untuk membela agamanya adalah pasif. Tujuannya apa? Untuk mencari apa? Ayat taruna indaumul izza. Ayat sebelumnya untuk mencari kekuatan, untuk mencari dukungan demi kebutuhan dunia semata. Sehingga dikatakan bahwa orang munafik itu lebih hebat, lebih berbahaya daripada orang kafir. Mungkin kita ingat surat Al-Baqarah di ayat pertama. Allah menangkan orang-orang mukmin. Di awal surat Baqarah hanya dua ayat. Menerangkan tentang orang kafir cuma dua ayat. Tapi untuk menerangkan orang munafik sampai 12 ayat. Loh, lebih banyak Pak ya. Dari ayat 6 Al-Baqarah sampai ayat 20. Berapa ayat itu? 14 apa 13 itu. Tom enggak dalam ayat ini juga An-Nisa menerangkan tetap karakter daripada sifat orang-orang munafik dari ayat 138 sampai ayat 145. Ini masih menerangkan tentang karakter orang-orang munafik karena mereka lebih berbahaya baik zaman Nabi maupun zaman sampai nanti sampai di akhir dunia akan masuk ke kehancurannya. Nah, ayat tersebut, apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, dihina, dilecehkan, falatak utu ma'ahum hatta yahudu fi hadisin huri, jangan kalian duduk bersama mereka. Hasilnya apa? Tinggalkan mereka. Kalau kita masih bertahan, kalian termasuk mendapatkan apa? Bagian dosanya, berarti kalian innakum idal mislum, sama seperti mereka, dihukum bersama mereka. Kemudian di antara karakter lagi sifat-sifatnya orang munafik, alladzina yatarabbasuna bikum. Alladzina, lafal alladzina badalun minal ladzina qablahu. Lafal alladzina ini kedudukannya sebagai badal dari lafal alladzina sebelumnya. Ya tarabbasu nabikum, yaitu orang-orang yang ayan tadiru nabikum, menunggu kesempatan dari kalian. At-tawair, yaitu menunggu dalam suatu peristiwa dan apa momen yang pas. Di antaranya fa in kana lakum fathun minal fathum minallah qalu alam nakum ma'akum. Fa in kana lakum, maka jika kalian fathun mendapatkan kemenangan, mendapat keuntungan, mendapatkan kebaikan, ya ay bifrun wa ghanimatun, mendapat kemenangan orang apa dalam dulu, dalam ketika orang mukmin dan orang musyrik perang, ketika orang mukmin perang menang, tentunya apa yang dapat? Ghanima, jarahan. Nah, itu tujuannya mereka supaya apa? Mendapat bagian daripada ghanima atau keuntungan. Wa in kana fathun dufrun wa ghanimatun minallah, apabila kalian mendapatkan kemenangan dari Allah, qalu alam nakum makum, mereka mengatakan bukankah
aku bersama kalian. Nah, istilahnya apa? Kalau kita apa mereka apa komunitasnya mereka menang mengatakan bukannya aku ini komunitasmu, aku ini bersama kalian, aku yang mendukungmu, gimana? Ya. Nah, kontestasi munafik-munafik tersebut dulu zamannya Nabi seperti itu, tapi sekarang medianya banyak, mungkin lewat politik, ya, lewat mimbar-mimbar agama, lewat apa pak? Lewat pers, apa? Lewat media, kemudian lewat apa? Lewat media-media yang lain, termasuk lewat apa? Jabatan, lewat kekuasaan, itu semua yang dijadikan lahan apa? Media untuk merealisasikan apa sifat kemunafikannya untuk meraih keuntungan dunia semata. Apabila orang-orang yang dianggap membawa keberuntungan, nah, mereka dekatin, mereka mengatakan qalu alam nakum makum, jadi mengatakan udah karo bolo dewi, gimana sih kamu sama teman sendiri, sama sahabat sendiri, mereka mengaku sahabat, mengaku teman. Kalau sudah seperti itu, nah kemudian didekatin terus. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan sesuatu. Alam nakum makum, bukankah kami bersama kalian dalam urusan apa? Fiddini, dalam urusan agama. Nah, dalam urusan agama. Nah, karena apa? Orang munafik ini tidak bisa dideteksi. Kalau orang kafir jelas bisa dideteksi. Mereka jelas ingkar secara terus terang. Mereka ke gereja, mereka ke tempat yang lain, ibadah yang lain, enggak mau ke masjid, sudah tahu identitasnya, KTP-nya non muslim. Udah jelas. Tapi munafik identitasnya muslim, ya. Dia ke masjid. Kadang apa? Bahkan mereka sudah apa? Umroh dan haji. Mereka rajin apa ikutin kegiatan-kegiatan, tapi apa tujuannya hanya untuk mencari apa keuntungan semata, bukan mengharapkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fiddini, dalam urusan agama. Wal jihad itulah hasilnya apa karakter orang-orang munafik. Fatuna minal ghanima, mereka mengharapkan mendapatkan apa? Harta rampasan dari perang itu. Wa in kana lil kafirina nasibun, itu tadi kalau orang mukmin apa? Zahirnya dia itu apa? Percaya iman kepada Allah, tapi batinnya tidak. Kemarin kan dan orang yang lain termasuk apa? Macam kafir yang keempat, kufrun nifak, dia kafirnya karena apa? Karena munafik. Itu tadi yang kalau yang mendapat kemenangan, mendapat kebutuhan orang muslim, orang mukmin. Tapi wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastakhwid alaikum. Wa in kana, dan jika ada lil kafirina nasibun, orang-orang kafir yang mendapatkan kemenangan minat dufri, dari kemenangan alaikum atas kalian, qalu mereka mengatakan, qalu mereka mengatakan lahum kepada ladina alam nastahwil ay nastawil alaikum, bukankah kami yang berjasa kepada kalian. Nah, mereka mengatakan seperti itu, kami ini berjasa, ikut berjasa mengantarkan kemenangan kalian. Kalau enggak aku yang dari masuk kampung turun kampung ini dalam urusan ini apa, urusan politik, aku ini yang berjasa terhadap kalian, masuk desa ke desa, masuk kampung-kampung untuk agar mereka ini tetap apa satu suara. Kamu mereka seperti itu menganggap apa, mereka ikut berjasa dalam keberhasilan seseorang. Mereka mengatakan aku ini ikut berjasa mengantarkan kemenangan kalian.
wa naqtiru ala ahdikum wa qatlikum fa abqaina alaikum. Ini dalam ayat tersebut sebetulnya ini aku mampu menghilangkan nyawa kalian, sebetulnya aku mampu menghajar kalian ketika di medan peperangan, tapi apa? Fa abqaina alaikum, tapi aku tidak mau, tidak akan aku lakukan. Itu apa dalih orang-orang munafik. Wa namna'kum minal mu'minin, dan aku membela kalian, mencegah orang-orang mukmin membunuh dan menghabisi kalian. Ini apa alasannya orang-orang munafik. Jadi kalau orang-orang mukmin mendapat kemenangan dan mengatakan seperti itu, kalau orang kafir mendapat kemenangan seperti itu. Walhasil mereka hanya mencari keuntungan dunia semata. Kemudian tadi diceritakan dalam surat Al-An'am bahwa surat Al-An'am ayat 68 itu redaksinya beda, tapi kandungan dan isinya sama dengan An-Nisa 140. Kalau kita menghadapi seperti itu, fa'arid anhum, dalam surat Al-An'am, fa'arid anhum, berpalinglah dari mereka. Wa namna'kum minal mu'minin, wa namna'kum, dan kami menyegah buat kalian, minal mu'minina, dari orang-orang mukmin. Mereka mengatakan, aku membela kalian dari gangguan orang-orang mukmin. Itu yang disampaikan mereka orang-orang munafik terhadap orang-orang kafir. Ayyad faru bikum bitakdilhim wa murasalatikum bi akhbarikum. Mereka mengatakan bahwa akulah yang mengirim apa? Memberikan informasi yang menjadi mata-mata buat kalian. Mereka mengatakan seperti itu. Dan endingnya qala ta'ala fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah. Karena biarpun orang-orang munafik itu di dunia tidak bisa dideteksi, ya. Tidak bisa dideteksi. Karena apa? Penyamarannya sangat hebat. Penyamarannya sangat sangat hebat. Penyamaran sangat hebat karena identitasnya bukan kafir. Kemudian amaliannya bukan seperti orang kafir. Tapi hatinya mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya udah kalau seperti itu, fallahu yahkum bainahum yaumal qiyamah. Allah yang akan memberikan putusan, memberikan hukuman nanti di hari kiamat. Bi ayyi dakhilakum, Allah akan memasukkan kalian ke dalam surga, wa yudkhiluhum annar, dan Allah akan memasukkan mereka nanti ke dalam neraka. Karena itu apa? Sesuai nyambung dengan ayat sebelumnya, ayat 138, basyiril munafiqina bi anna lahum mu'adzaban alima. Sampaikan kabar, berita yang pas, yang baik buat mereka, kabar yang baik buat mereka yang pas itu apa? Yaitu bi anna lahum adzaban alima, bahwa azab neraka lah yang pas buat mereka. Bahkan mereka satu kapling dengan orang kafir. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Yo, monggo. Karena itu bagian orang sholat itu kan bagian daripada doa, enggak jadi masalah pak, enggak jadi masalah. Kita sholat untuk mendapatkan agar anak kita cepat dapat jodoh, kita sholat
supaya mendapatkan rezeki yang banyak, usahanya berhasil, usahanya sukses, enggak jadi masalah. Asalkan itu apa? Asalkan itu tidak di apa? Tidak diperlihatkan kepada orang banyak. Aku pengen suatu ini supaya ini enggak. Itu kan pendirian orang terserah. Itu bukan termasuk orang munafik, tapi nanti ada yang di bawah, nanti ada orang yang sholat tapi sholatnya pengen dilihat orang lain. Itu termasuk karakter sifat-sifat orang munafik. Nanti di ayat belakangnya itu yuro'u nan nasa. Tapi kalau kita tadi seperti itu yang disampaikan Pak Eko, karena apa? Mintalah kepadaku, aku akan mengabulkan. Mintalah kepada Allah, apapun permintaanmu, apapun urusanmu, curhatanmu sampaikan kepada Allah, insya Allah pasti dijawab Allah. Lewat apa? Lewat berdoa. Nah, doa yang paling mustajab adalah ketika kita sholat. Di antaranya doa yang paling mustajab setelah sholat. Nah, doa-doa seperti itulah yang senantiasa apa, kita panjatkan, nggak jadi masalah Pak ya. Jadi kembali lagi, innamal a'malu biniat, sesuai dengan, tergantung niatnya. Kalau memang itu niatnya ibtigo'an lima ridhotillah, mengharap ridho Allah, walaupun penilaian orang lain itu berbeda, monggo terserah. Kalau memang kita sudah ikhlas, sudah mengharapkan ridho Allah, kok orang lain masih memuji, ya itu berarti apa? Bonus itu Pak ya, bonus. Bi ayyad khulakum, Allah akan masukkan kalian orang-orang yang beriman ke dalam surga, wa yudkhilahum annar, dan Allah akan masukkan mereka orang-orang munafik dan orang-orang kafir ke dalam neraka. Wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Dan Allah tidak akan menjadikan bagi orang-orang kafir alal mu'minina, untuk mencelakakan orang-orang mukmin sabila. Jadi apa? Wala yaj'alallahu lil kafirina alal mu'minina sabila. Enggak ada jalan, Allah menutup jalannya orang-orang kafir yang ingin mencelakakan orang-orang yang beriman. Orang mukmin senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Aitariqon bil istisal. Istisal maksudnya apa? Dari lafal wasola, hal-hal yang mengarah untuk mencelakakan orang-orang mukmin dari usaha orang-orang kafir, orang munafik, insya Allah selama mereka menjaga kekuatannya, menjaga keyakinannya, iman kepada Allah, pertolongan Allah pasti datang. Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar dalam arti tetap dalam ketaatan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat kami jawab. Ya, munafik yang paling
parah, yang paling berbahaya, ya munafik yang kali itu tadi kan memang semua orang itu berpotensi memiliki sifat munafik. Itu terjadi pada diri kita semua. Tapi munafik yang diancam oleh ayat yang paling berbahaya, mereka musuh Islam. Nah, mereka orang yang musuh Islam. Soalnya yang dijadikan contoh, yang dijadikan apa rujukan ketika perang Uhud. Pada mulanya dalam perang Uhud, tentara orang Islam 1000, ya tentara orang Islam 1000 di tengah jalan mundur 300. Coba bayangkan, dari awal 1000 sudah sepakat, tiba-tiba 300 mundur dari peperangan. Apa yang terjadi? Sebagai panglimanya gampang puyeng Pak ya, untuk mematuh strategi puyeng. Akhirnya apa? Nabi menguatkan orang-orang yang beriman, yang masih apa, yang masih mempertahankan. Jagalah tetap solid, biarpun mereka mundur dari apa, dari peperangan, biarkan mereka. Itu adalah orang-orang munafik, nanti diancam oleh Allah. Jadi yang diancam oleh ayat itu apa? Orang munafik yang benar-benar memusuhi agama Islam. Nah, kalau yang apa, yang berpotensi pada diri kita semua itu adalah apa? Selama kita berbuat salah, mohon ampun kepada Allah, insya Allah diampuni. Tapi itu jangan apa? Jangan sampai kita memberikan label terhadap orang munafik loh. Nah, tapi bahasa itu sudah biasa apa ya? Bahasa itu sudah biasa. Kalau seandainya orang dikasih label seperti itu, dari aja kan begitu paling. Munafik loh, itu dianggap biasa. Itu Pak ya. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wallahu a'lam bis-shawab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya fattah ya alim iflah lana fatan qariba wa alimna wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una. Innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'alamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min tu'an al tajar wa min syarid dalil kelarubah dirahmatika ya rahmat rahimin. Allahumma jalla'u lantana wa dalami dana wa ahli baytina wa man hadhara fi hadhihi al jama'ah asma'in min ahli ilmi wa ahli iman wa ahli ibadah wa ahli al-Quran wa ahli rizki wa ahli tu'a wa ahli khair wa la tajalna wa iya'u min ahli syari wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta Alaihim Ghairil Maghdubi Alaihim Waladdallin. Sekali lagi kita doakan dan wasilah suratul Fatihah, semoga hadir Bapak sekalian jamaah Masjid Al-Ikhlas yang apa memberikan sebagian infak dan sedekahnya untuk acara suku berkah pagi ini, semoga dibalas oleh Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.